Guys, kembali lagi di channel saya, channel Jidan Kusmayanto. Kali ini saya akan mereview sebuah handbag dari brand Ortuseg. Ya, kalian sudah pada tahu kan brand Ortuseg, terutama para pecinta futsal atau bola atau apa mungkin. Brand ini sudah masuk ke pasar Indonesia pada tahun berapa ya? Kini saya akan mereview handbag Ortuseg. Kita lihat dulu dari luarnya dulu. Ini bahannya kulit. Kulit ya, tapi ya menurut saya ini cukup worth it ya untuk kalian beli. Karena kulitnya juga bagus. Di sini juga ada resletingnya, kita lihat. Ya, ini isi dalamnya seperti ini. Tuh lihat, bagus. Worth it deh untuk kalian beli. Tadi lihat juga yang dalamnya. Wow, cukup besar ternyata untuk menampung sebuah handphone atau power bank atau dompet bisa juga. Oh, di sini juga ada jaring ya. Di dalamnya ada jaring. Lihat nih, jaring ya. Jaringnya juga ada resletingnya tentunya buat nyimpen dompet atau nyimpen uang. Bisa untuk traveling kemana-mana, ini worth it buat tampilan kece-kece kalian pada handbag Ortuseg ini. Ya, cukup worth it lah. Ini juga resletingnya ada dua ya guys. Dua. Ini juga gantungannya buat kalau gak mau dipegang, boleh di gantungin di lengan. Oh, ini juga ada apa ini di sini? Oh, ini buat ini mungkin ya, buat megang kalau biar nggak jatuh gitu. Ya, worth it lah untuk handbag Ortuseg ini. Ini dia logonya juga bagus guys. Worth it lah buat kalian beli. Untuk harganya sendiri saya ini beli harga 110.000 guys. 110.000 udah dapet handbag. Bahannya ya udah dibilang mahal sih ini katanya. Tapi saya beli harga 110.000. Dan ini hasilnya, lihat ya, kelihatan mahal sih buat pamer gitu ke orang-orang. Nih saya punya handbag mahal. Ya, worth it lah buat teman-teman yang mau beli. Saya beli di Brandon Sport ya. Nanti saya cantumkan tokonya di sini. Ya, begitu saja dari video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and juga subscribe. Terima kasih.